striker timnas U22 Indonesia. Marinus Marianto Wanyuar membeberkan awal mula kericuhan yang melibatkan dirinya pada laga kontra Kamboja. Penyerang Persipura Jayapura ini mengaku menjadi target para pemain lawan. Timnas U22 bertemu Kamboja pada laga terakhir penyisihan grup SEA Games 2017 di Stadion Shah Alam, Selangor, Malaysia, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2017. Tim besutan Luis Milla ini menang 2 gol berkat gol Ezra Walian dan Febri Haryadi. SEA Games 2017. Andik optimal Indonesia sabet emas jika lewati Malaysia, namun kemenangan ini ternoda oleh kericuhan di lapangan. Marinus dan sejumlah pemain timnas U22 terlibat kericuhan dengan pemain Kamboja. Saya dihantam terus. Wasit juga berat sebelah. Saya balas karena tidak bisa menahan emosi, ucap Marinus kepada wartawan selepas laga. Kejadian tersebut mendapat sorotan dari pelatih Milla. Marinus mendapat teguran dari pelatih asal Spanyol tersebut. Coach Milla bilang agar kejadian tadi jangan sampai diulangi lagi. Dia bilang saya harus mengubah itu agar bisa menjadi pemain besar pada masa depan, tutur pemain asal Papua ini. Dalam perebutan tiket final, timnas U22 Indonesia akan melawan Malaysia yang merupakan juara grup A. Pertandingan semifinal akan digelar pada tanggal 26 Agustus. Marinus dipastikan absen pada laga tersebut karena terkena akumulasi kartu kuning. Kartu kuning terakhir dilayangkan kepadanya dalam laga itu, termasuk kepada Hansa Muyama dan Muhammad Hargianto. Sehingga Indonesia tanpa tiga pilar tersebut pada semifinal.